Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya dah isi full Ron 97 pakai Petronas di Ativa H ni dan nak ke Johor Bahru dan akan mengambil perjalanannya lebih kurang 3 jam 3 minit. Dan saya dah sambung maksudnya tak boleh screen mirroring bila dah drive. Alamak. Jadi saya terpaksa guna handphone. Boleh tak guna YouTube? Dah, jalan macam biasa. Head southwest, then turn right. Tengok berapa mileage dapat dengan Ron 97 ni. Turn left. Tu saya akan update nanti bila masuk highway. Satu features Ativa ni kan, dia boleh off engine ya, suatu kalau idle di traffic light. Jadi kalau tekan, nak disable off engine tu, tekan button belakang kanan ni. Off ni lah. Kalau nak disable lane departure tu, kalau kita kiri kanan tak signal tu, button atas ni lah. Saya rasa yang atas ni. Tapi biarlah on kan, sebab dia melatih kita. Kalau kita nak memotong, kena signal. Ataupun nak tukar laluan, kena signal. Kalau tak, dia komplain. LDW, lane departure W, saya tak ingat apa maksud tu. Okay, kita sambung lagi nanti. Okay, ini suasana di Lebuh Raya. Link kedua saya nak ke Kuala Lumpur. So dah ada signboard. So ni daripada daripada Pasir Udang. Saya orang Johor pun saya tak biasa lagi jalan di JB ni. Saya orang Johor duduk di Batu Pahat. Ramai yang bekerja pagi-pagi lagi lah, pukul 4, pukul 5 mesti jalan dia penuh dengan pekerja dan tak pergi kerja kat Singapura kan. Hey, sama lagi dalam mata masuk highway. Saya punya dalam town saya punya mileage dia rendah 14.5 km per liter. Kita tengok kat highway dia berubah tak. Okey, tengok performance dia sewaktu dia selekoh. Saya tak confident lah saya cerita. Agak tinggi kita ni. Plane yang biasa saya terima kat baca dekat social media, dia punya suspension ni melantun-lantun. Suspension asal Ativa ni, jadi banyak yang upgrade ke model Kayaba RS. Harganya RM250 sebatang ataupun sepasang, saya tak sure. Dia biasanya upgrade letak dekat belakang saja. Depan tak ada masalah, dia suspension exhauster belakang ni yang melantun-lantun ni. Dia menuju ke plus. Saya bawa mode biasa je. Kalau katakan anda nak spirited drive, boleh tekan button power ni. So dia keluar power ni. Jadi dan tukar apa tu, tombol gear ni ke S. Jadi power campur S, lagi ratio gear dia bawa akan berubah lah. Ini memang habis minyak cepat ni. Biasa tak, pergi kat D balik, matikan power. So dan itu dia macam ibarat boost sport mode lah. Saya panggil sport mode kan. Tapi goal saya, saya nak buat relax je. Mungkin kalau saya through trade day lah satu hari nanti, saya gunalah mode tu lah kan. Ini yang pertama kali guna CVT. Jadi saya pun tengah belajar cara terbaik untuk menggerakkan kereta ni menggunakan CVT. Trip odometer saya dah 1400. Saya dah terlepas servis 1000 km. So balik ni kena bis-bis. Mari kita sambung. Masuk ke highway utara selatan dan menuju ke Sepang. Saya guna smart tag, tak pesan lagi RFID.
So untuk penjagaan gearbox lah, ni amalan saya lah kan. Jangan terus tekan dia kalau daripada standstill, bagi dia gerak sikit sikit sikit. RPM tu lebih dua kan. Sebab saya ada sujik kereta Honda Civic FD dah menjangkau 400,000 km dia punya mileage. Jadi teknik tu yang saya guna, gerakkan dia sikit sikit sikit, dah laju baru tekan. Take the interchange on the left. Kanan ke Skudai. Dia dengar bunyi turbo whistle dia. Macam tu. Actually nak baik letak apa ni, kalau accessory accessory untuk Ativa ni, pergi kedai accessory, kedai performance works dekat Sunway tu, minta letak turbo, turbo ni lah, turbo pressure punya monitoring satu bulat, ataupun guna OBD pun boleh juga. Dia akan check vacuum dan turbo kan. Kereta ni kalau nak jimat, memang jimat. Kalau ni nak, tak nak jimat, memang tak nak jimat. Memang lari sikit kanan kereta ni. Kita betulkan nak kena tayar sikit. Jadi, 300 km dari sini untuk ke rumah saya di Sepang. Wah, dia punya pick up naik bukit dia memang terasa lah, sedap lah. Effortless lah cakap. Limit kelajuan saya akan set 120-130 lah. Dia punya road noise pada saya okey lah kan. Benda tu tak boleh nak combat, memang ada road noise. Bukan road noise daripada tayar, road noise daripada angin dekat tepi ni. Tayar memang senyap. Tayar yang dibekalkan ialah Bridgestone Turanza, tayar premium juga size 205-60-17. Agak premium juga tayar tu, jadi saya akan pakai tayar ni sampai botak. RM10,000 patut kita roti tayar lah. Ok, kita sambung je. Pak dari tanah bawa melebihi 100 km sejam ke hari ini. Saya dengar ni dari tanah tu, jadi dia ada possibility ada batu naik. Di Ativa ni kalau kita batu berderai, cermin cepat gila berderai. Jadi untuk rendahkan risiko cepat-cepatlah potong lori-lori ni. Langgar sekitar langgar lah. Ada tanah bawa 130 lebih. Gila-gila laju. Dan tekan untuk memotong lalu tanah. Air sedenak ni memang banyak kenderaan berat, jadi kena hati-hati lah. Dia sentiasa pandang rear mirror sebab pemandu lori ni kadang-kadang dia tak aware ada jam ke depan. Sebab dulu ada kes lori trailer yang langgar kereta yang tengah tersangkut kat jam kat pagoh, saya rasa lah mati orang yang dia langgar. Sebab dia driver tu ngantuk, dia tak pasang di depan tu, tiba-tiba ada jam. Jadi kena sangat hati-hati area sedenak ni. Paling banyak berlaku kewalangan melibatkan kenderaan berat. Jadi kat sini terpaksa kita bawa agak laju untuk cepat-cepat clearkan dengan bersama dengan lori-lori ni. Okey, minyak full dan dia bergerak 1 bar pada 98.3 km. Tengok nanti bar kita berapa pula. Average speed saya bawa 130. Memang kita ni tak boleh bawa sehidup lah. Okey, sambung nanti.
Okey, bahagian pertama pada 88 km. Bahagian kedua sekitar 145 km. So dalam tak sampai 50 km ni dah makan bahagian kedua. Panduan saya sekitar 120-130 lah. Okey, dia dah masuk 3 bar pada 193 km mileage ya. So 3 bar untuk 3 bar minyak, perjalanannya sekitar 193 km. Okey, itu saja. Okay, update 238 km untuk separuh tank. Ada kalian lagi 4 bar. Jadi, daripada full tank 4 bar, dia dah bergerak sekitar 238 km. Sekarang dah masuk di air geruk. Cuaca agak baik, angin kuat. Mungkin angin yang kuat ni menyebabkan penggunaan minyak yang agak tinggi sikit. Saya akan singgah di restoran Jejantas, makan nasi lemak dekat sana. Speed trap satu kat depan ni, sepampan. Ni kereta ni selesa bawa ke 120 ke 130 sebenarnya. 110 saya rasa terlalu slow. Jadi kalau ada speed trap tu, kena ni lah, reduce speed lah. Okey, kita akan sambung lagi selepas ini. Tiba di restoran di Jantas, air keruh pula nasi lemak. Saya suka nasi lemak di sini. 246 km dari JB. Tapi saya dah gerak, dah berjalan-jalan kira-kira 30 km kat JB. Turn right. In 200 meters, take the slip road. Restoran Caltech, restoran pula stesen minyak Caltech ni memang kegemaran saya sebab ada satu aditif tu yang cuci injektor tu tuang kat petrol, bagus. Apa nama dia? Caltech Tecron. Take the slip road. Dah nasi lemak terbuka, saya selangat lapar. Saya buka. In 300 meters, turn right. Okay, sampai di sini. Okay, mari bersambung. Tiba ke Sepang, saya masuk exit Bandar Serinia. Dah melengkapkan 333.6 km. Ada lebih lagi 3 bar minyak. Efisiensi sekitar 14.3 km per liter. Tak jimat lah, kaki saya agak berat. Sebelum ni saya dapat 15.5, 15.6. Kali ni saya dapat 14 lebih sahaja. Terus ke, saya nak terus ke Perdua Sepang nak servis kereta ni. Saya terlepas termis servis yang 1000 km. So far so good lah kereta ni. Dia agak bumpy sedikit lah, tapi overall okay. Saya pun first time bawa kereta SUV ni. Turbo dia memang dahsyat lah, memang sangat responsif. Nak potong-potong tak ada masalah apa ni, tak ada masalah lagging. Macam bawa kereta 1.5 rasa dia. Ini kalau saya tekan meluncur laju ni. Jadi saya nak jaga gearbox, tu yang saya tekan
minyak sikit-sikit-sikit biar apa tu, tak terlalu terbeban gearbox ni. Okey, mari kita sambung kemudian. Ke mana lokasi Perdua Sepang eh? Yang depan ni macam nak pergi KLIA, belok kanan KLIA, belok kiri Nilai. Yang Perdua Sepang sebenarnya kat kiri tu je sebenarnya. Saja tanpa set appointment. Pukul 7 gerak dari JP. Pukul 10.30 dah dekat Sepang. Berhenti dekat setengah jam dekat ni Melaka makan. Perdua Sepang. Itu dia Activa Hybrid 5 lubang rim. Tempat dia macam Raihat Suroki. Nak servis tapi nampaknya penuh. So dah tak petang nanti. Okay, saya daripada Sepang nak ke balik ke JB ya. Jadi guna Petronas RON 97 dengan balance 1 bar ni saya dapat clock 383 km eh. Tak apa-apa kiamat lah, sebelum ni saya dapat clock 400 lebih. Okay, saya nak bawa laju. Tengok sekarang ni kejap lagi saya nak pergi Shell RON 95. Tengok macam mana performance dia. Okey, dah isi RON 95 kali ni, RON 95 ya. Sekitar RM58 full tank daripada satu takuk ke full tank. Jadi saya nak resetkan trip A ya. Trip A saya resetkan. Okey. Trip B ya, sampai satu takuk 388.5 km. Okey. Tengok jimat tak? Saya bawa Activa ni dengan RON 95 Shell di kota warisan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lampu pun dah buka. Saya guna pemanduan biasa je lah, D eh. Tak ada smart mode, tak ada power mode. Bawa banyak barang. Cara saya gerakkan kereta pun bukan tunjuk terus geraknya, sebab saya nak jaga CVT dia kan. Sebab CVT waranti sekitar RM150,000. Saya rasa sekejap je saya hit RM150,000 sebab saya akan kerap ulang alik JBKL ni. Jadi sebab saya nak pakai kereta ni lama, jadi kena jaga dah daripada awal. Kalau ikut Perdua dia suruh tukar minyak gearbox pada 100,000 km. Pada saya sangat lama lah kan. Dengan kekerapan dengan cuaca macam ni, saya suggest 50,000 km tukar lah. So sebelum 1,000 km saya pun dah buat. Tak ada apa-apa pun, dia cuma checking je. Sebab punya enjin yang daripada kita dapat kereta ni akan tahan 10,000 km. Dan next untuk tukar ialah kos anggaran sekitar RM250 eh. Enjin apa saya tak sure, tapi kosnya sekitar tu lah untuk servis 10,000 km. Jadi saya kena bayar RM60 untuk first servis. RM60 tu untuk magnetic. Apa tu, oil filter tu ada magnetic. Satu lagi apa ya, oil filter.
tu satu lagi saya tak ingat apa benda. Tapi kos RM60 lah. Saya akan naik ke Tol Serenia menuju ke Johor Bahru. Sebenarnya Pasir Gudang, bukan Johor Bahru betul pun. Mileage sekitar target sekali perjalanan 330 km. Okay, jadi sampai sini saja ceroteh saya, nanti saya ambil lagi. Jadi so far ada beza ke 97 dengan 95? Saya rasa saya dapat rasakan lah perbezaan kuasa dia kan. Di mana nanti Fanny tak terasa power dia, nanti saya pun dia macam tersentap je pergi kan. Rasa lah tadi masa naik bukit tadi kan. Kalau nak kata jimat, memang nanti saya pun tak akan jimat je, tapi nanti saya pun memberikan kuasa yang lebih linear dan terasa lah dia punya power delivery dia. Itu yang saya boleh simpulkan. So far lah, saya gunakan Shell dengan Petronas saja bawah sini. Cuba nak cari Caltex tak jumpa-jumpa. Nanti 97 Caltex setakat ni paling terbaik pada saya lah. Kalau saya dapat guna nanti 97 Caltex lah, saya akan update. Saya harap guna 95 ni, walaupun dia tak power tapi dia kena ganti dengan jimat lah. Tengok macam mana. Okay, update menggunakan Shell Ron 95 Dia baru bergerak stako selepas saya bergerak 120 km, berbanding RON 97 pada 86 km dah bergerak stako. Jadi kat situ extra 14 km. Bukan 14 lagi dah. 20 campur 14, 34 km extra untuk stako ni. Syak ni. Jadi saya tak tahu apa faktor dia. Saya bawa macam biasa je. Mungkin malam. Tanpa drone nanti saya pun memang kuat makan banyak. Itu je lah saya nak update. Dia baru bergerak setakat pada 120 km. 120.4 km sebenarnya. Okey. Kita akan sambung kemudian. Saya ni baru kat mana depan ni. Jasin. Okay, dia punya mileage 14.5 km per liter. Okay, kita sambung kemudian. Oh, ternyata agak jimat lah RON 95 daripada Shell. Baru guna 2 bar, saya dah bergerak 207 km. So lagi 2 bar baru separuh tank. Okay, kita sambung lagi kemudian. Sampai exit 253 Pasir Gudang. Guna RON 95 daripada Shell menggunakan separuh tank saja dan mampu bergerak sehingga 284.5 km. Jadi memang ternyata jimat lah kereta ni, Activa ni, dipadankan dengan minyak RON 95 daripada Shell. Saya rasa Petronas agak tak jimat lah berbanding Shell. Shell ni memang terasa jimat dia. 97 ke ataupun 95 ni memang terasa perbezaan dia dengan Petronas. Mesti nak balik Singapore ni ke Tuas ikut second link. Paling kanan sekali. Tapi RM1 saya kena RM31.57 bagi RM40.